Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kali ini Mela mau unboxing ini paket hiasan dekorasi rumah gitu ya, teman-teman. Ini hiasan kitchen sama laundry, kemudian ada lafadz Allah sama Muhammad. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman yang baru tonton, jangan sampai langsung di skip, tonton sampai beres ya. Setelah ini aku mau langsung unboxing. Oke teman-teman, ini adalah paketnya. Ini langsung mau aku unboxing aja. Untuk teman-teman yang baru gabung dan baru nemuin channel YouTubeku, aku ucapin thank you banget udah berkenan tonton channel YouTubeku ya teman-teman. Jangan sampai lupa tonton juga di playlist, karena di playlist ini banyak banget kumpulan video yang insya Allah bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang emang suka sama kontenku, jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan juga lonceng notification yang ada di samping subscribe, biar misalnya nanti kalau aku update teman-teman nggak akan ketinggalan. Oke, aku mau langsung unboxing aja. Ini sedang dalam proses dan ini lumayan juga, ini gede gini kan, bungkusnya bagus banget, rapi banget. Ini ada 3 item di dalam ya teman-teman. Ini anakku baru bangun tidur, makanya dia jadi pendiam, agak pendiam. Baru bangun tidur. Iya si paketannya. Dan ini benar-benar packingannya aman banget. Oke teman-teman, ini udah berhasil main unboxing. Jadi ini ada 3 item. Ini ada lafadz Allah sama Muhammad. Kemudian di sini ada laundry room. Lalu ini ada kitchen. Ini benar-benar lucu banget warna-warnanya. Ini pilih sesuai yang teman-teman suka dan teman-teman mau. Aku sengaja ini ambilnya warna-warna pastel kayak gini. So untuk teman-teman yang benar-benar suka sama warna-warna pastel, ini pasti satu frekuensi banget nih sama aku, suka yang warna kayak gini. Jadi bebas teman-teman, sebelum check out ini teman-teman langsung cantumin aja si warna yang teman-teman mau. Dan ini benar-benar ramah banget si sellernya. Apa yang kita mau warnanya itu pasti diusahain bisa gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun, nanti si pihak sellernya itu konfirmasi lagi ke kita gitu. Nah untuk laundry roomnya ini aku sengaja warna full kayak gini, warna hitam. Lalu ini untuk baju-bajunya, ini ada warna pink, kemudian warna kuning dan warna hijau. Dan ini lafadz Allah-nya. Aku mau langsung aja infoin secara lebih detailnya lagi. Yang pertama di sini Mela mau ngasih info tentang hiasan dinding dekor rumah. Ini lafadz Allah sama lafadz Nabi Muhammad. Ini harganya 2 item kayak gini 59.000. Jadi teman-teman ini udah langsung check out satu, ini langsung dapat 2 item kayak gini ya teman-teman. Ini harganya kayak lagi 59.000. Lalu ini materialnya kayu yang udah dicat sama akrilik kayak gitu ya, cat akrilik maksudnya. Jadi ini tuh anti air banget dan ini benar-benar dijamin glossy banget. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa request semau teman-teman, mau warna apapun kalau misalnya si sellernya nyanggupin bisa, itu pasti ada teman-teman gitu. Oke, langsung kita ke ini yang laundry room. Di antara 3 item ini aku paling suka yang ini, yang laundry room. Kalau untuk warnanya aku paling suka warna yang untuk kitchen ini, karena ini warnanya benar-benar pastel banget. Tapi aku nggak akan langsung dulu review yang kitchen, aku mau review dulu yang laundry room, karena ini tuh detailnya lucu banget ya. Setelah itu ini tuh ada gambar-gambar baju dan celana gini, dan teman-teman bisa request mau bajunya warna merah atau bajunya warna putih, lalu celananya warna hitam juga bisa. Kemudian untuk dasarnya ini teman-teman mau request warna full pink atau full ungu juga bisa teman-teman. Kalau aku sengaja ini berdasarkan requestan juga dari pak suami, dia mintanya requestannya itu warna hitam. Jadi aku infoin aja ke sellernya kalau ini warnanya hitam dan ini pilihan baju warnanya ini warna pastel gitu ya. Jadi tetap dapat ini si warna-warna pastelnya meskipun ininya hitam gitu ya. Untuk harganya di sini harganya di 54.000. Sekali lagi teman-teman bisa request sesuai dengan warna yang teman-teman suka ya. Dan untuk yang kitchen,
Nah, ini yang paling lucu banget karena ini warna-warna pastel ya, teman-teman. Ini tuh udah ada gantungannya gitu, teman-teman bisa gantung mau gantung ceret, mau gantung penggorengan ataupun panci, ini bisa sih. Dan ini tinggal dipaku gitu aja, teman-teman. Sorry, tadi yang laundry juga ini tinggal dipaku. Ini udah ada lubangnya. Lubang pakunya tinggal dipaku aja ya, teman-teman. Tapi kalau yang lafad Allah ini bisa ditempel di ambalan atau di meja gitu ya. Ada gitu. Untuk pilihan warnanya, teman-teman, sekali lagi bisa request warna apapun itu yang teman-teman suka gitu ya. Dan untuk yang kitchen ini harganya di Rp56.000. Aku dapat ongkir, harga ongkirnya itu Rp33.000. Aku itu nggak dapat potongan ongkir karena belum, bukan belum, lupa, belum mengklaim gitu ya. Ini udah ada gratis ongkir tapi lupa, belum diklaim gitu ya, si gratis ongkirnya. Dan ini ukurannya 40x15 cm, sama kayak yang laundry juga ya. Laundry juga 40x15 cm. Kemudian untuk yang lafad Allah sama Nabi Muhammad ini ukurannya 20x20x2 cm gitu. Jadi untuk total semuanya, teman-teman, ada di ujung kanan paling atas sudah aku save. Dan untuk nama tokonya juga di sini, teman-teman, langsung aja dicek. Oke, teman-teman, kayaknya itu dia. Sekian aja untuk review hiasan dinding room dekornya, teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang emang lagi suka nih ngedekor-dekor rumah gitu ya. Apalagi yang baru berumah tangga nih, pasti nih rumahnya masih serba kosong ya, kayak aku kayak gini. Lagi ngumpulin si dekor-dekor ruangan rumah, hiasan-hiasan kayak gitu apa aja yang belum gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen dapat hiasan dinding yang murah tapi lucu gitu ya, nggak murahan tapi kualitas nya oke, teman-teman bisa langsung sekali lagi order di sini karena sellernya juga ramah banget dan teman-teman bisa request apapun itu yang teman-teman mau warnanya gitu ya. Oke, kalau gitu sekian aja untuk reviewnya. Sekali lagi untuk teman-teman yang suka sama channel YouTube, jangan sampai lupa untuk ditekan tombol subscribe nya lalu jangan lupa untuk tekan lonceng notification yang ada di samping subscribe biar nanti kalau aku update nih, teman-teman gak akan ketinggalan notif terbaru dari aku gitu. Dan untuk teman-teman yang gak punya channel YouTube ya, tapi setia nih tonton channel YouTube tanpa subscribe, tanpa like, tanpa komen, tapi setia tonton terus channel YouTube ini, aku ucapin thank you banget karena view teman-teman ini benar-benar berarti banget buat aku gitu. Pokoknya thank you, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on next my video. Bye bye.